banget nih guys. Barang tadi kuliahnya pembeli online harganya bisa ini banget. Oh, kuliah rambut dulu kan? Banyak kan posting rambut panjang itu kan? Enggak, maksudnya ada yang nyari itu loh. Berapa senti, berapa gitu. Sehari gak di share ngono ya kok sepedaan Mbak, biasanya sepedaan gak cerita kan. Bu kayak mak. Bu. Kok segini? Cuma bujuk ketok ya. Bismillah. Cuman gua anu ya bercabang aja ya. Kakak iya dirapek nih. Sekali ya. Dirapek nih toh. Cepat tau gak itu. Biasa lah yang boleh itu tapi warnanya biru. Gratis loh nyis. Gratis loh. Oh iya. Dirapek nih toh. Coklat. Disesuaikan dengan habisnya produk. Upahnya ini standar. Paling hanya pendek 20 panjang ya. Kayak ini sampai ini sampai sampai kalau enggak di sisi kayak gini. Kayaknya kulit deh. Makanya anak-anakku sering jualan rambut aku sih seneng berjualan rambut tapi aku ini sih gak cerita ya. Anak-anak sakit. Makanya setiap hari aku sisirannya tidak lengket. Soalnya di tempat itu tarik balik sakit. Kulitnya sakit ya Allah. Jadi sisirannya paling nggak pakai tangan dulu loh. Pakai tangan dulu jangan main sisir. Makan punya sisir sing bungkam bungkam kayak gini. Enggak, sisirnya ya biasa anaknya nggak anu banget. Nggak rendah banget. Iya yang hindari sisir sing dekat dan gampang. Beli sisi kena Tahan.
bagian luar. Harganya segitu gak muncul nih, Mbak. Segi pun ketara ya. Apa yang ketara kan di sini, dari sini kan pendek. Sini pendek. Jangan semal ya. Iya, wih, bagian pucuk-pucuk udah tak semua. Bentuk. Bentuk V. Ini kayak tak boleh namanya. Kacaku buri ki kayak lah.
foto wele. Foto. Aku foto aja. Aduh, nyetak apa ini?